Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku nih, Nanda Kasia. Gimana nih kabar teman-teman semua hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Kalau aku kebetulan lagi rada bindeng nih suaranya. Kayaknya lagi radang tenggorokan. Nah, balik lagi ke kue kita. Dan sekarang aku mau share tentang dekorasi kue ulang tahun tema Baby Shark. Tapi kali ini requestnya itu warna pink ya. Yuk ikutin ya video aku sampai habis. Nah, jadi customer aku itu request kemarin kue ultahnya yang tingkat sudut. Jadilah pertama-tama seperti biasa, kita bagi 4 dulu. Terus potong satu sudut dan ditaruh di bagian sudut belakangnya seperti ini. Setelah ditumpuk, jangan lupa ya itu tengah-tengahnya itu dikasih krim dulu biar nggak goyang. Nah, itu aku tambahin juga tusukan pakai sedotan ya biar kuat kuenya. Setelah kuenya selesai ditumpuk, ini sekarang saatnya aku mau kasih krim. Dan aku buatnya dua warna ya. Jadi untuk krim di bagian bawahnya itu aku bikin warna pinknya agak tua, dan nanti di bagian atasnya krimnya itu agak muda. Kita tonton lagi ya. Kira-kira warna gradasinya seperti ini. Lanjut, setelah kita olesi krim, kita poles-poles sampai krimnya halus. Itu aku sengaja untuk bagian atasnya belum aku krimin dulu. Aku mau fokus untuk merapihin krim-krim yang di bagian samping kuenya. Setelah krim pinggiran kuenya agak rapi, lanjut aku ini mau ngasih krim untuk di bagian atas kuenya. Nah, ini hasil kuenya sementara sudah aku rapihin untuk warna gradasinya seperti ini. Lanjut, aku mau kasih hiasan pinggiran kue dengan lelehan krim. Cuman pas aku lihat kayaknya lelehannya itu aku terlalu encer ya. Jadi kurang menggumpal sedikit, tapi nanti gak apa-apa, lama-lama akan mengeras sendirinya. Sudah selesai, sekarang aku lanjut hias pinggiran kuenya dengan krim warna pink. Aku pakai spuit ya biar makin manis lagi kuenya. Oh iya, gimana nih puasa kalian hari ini? Semoga selalu dikasih kelancaran ya, nggak ada kendala apapun, dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya, kalau menghias kue itu emang harus kita punya ide-ide ya, kira-kira gimana sih ini yang bagusnya. Dan untuk kue ini sendiri itu banyak banget potongan-potongan yang aku edit, karena kalau misalkan semuanya full aku taruh di video itu durasinya bakal lama banget. Di ini udah versi singkatnya, udah aku ambil poin-poin yang kira-kiranya penting. Kembali lagi ke desain kuenya, aku lanjut kasih hiasan gelembung-gelembung air ya. Kan ceritanya memang ini temanya Baby Shark, jadi biar makin lucu lagi, aku tambahin gelembung-gelembung air seperti itu di bagian pinggiran kuenya. Untuk hiasan gelembungnya sudah selesai, aku mau tambahin untuk di bagian paling depan bawah.
aku mau kasih serbuk-serbuk biskuit ya, jadi biar kelihatan kayak ada pasir-pasir gitu. Sebelumnya aku pakai krim dulu biar serbuk-serbuknya nanti gak gerak-gerak, jadi biar nempel di krim itu. Jadi deh untuk hiasan efek-efek pasirnya sudah selesai seperti itu. Lumayan ya, bagus ya. Dan aku tambahin juga ini pakai spuit rumput, hiasan-hiasan rumput di bagian yang diperlukannya. Untuk sementara hiasan rumputnya aku lihat seperti itu dulu. Dan sekarang aku lanjut mau kasih topper baby sharknya. Oh iya, aku juga mau info untuk kalian yang mau samaan kayak aku. Nanti aku akan cantumin link pembelian produk-produk yang aku pakai di sini. Nanti akan aku cantumin di deskripsi box aku. Kalian bisa langsung check out aja ya, biar makin mudah kan. Ini dialah hasil sementaranya setelah aku tambahin hiasan rumput-rumput lagi di bagian bawah, di bagian pinggiran kuenya. Juga aku tambahin sprinkle warna-warni. Kue ulang tahunnya setelah aku kasih nama dede yang ulang tahun. Gimana nih menurut kalian? Kue aku, kue ala coffee.cake. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang lagi cari referensi kue ulang tahun. Dan semoga kalian suka sama video kali ini ya. Terima kasih banyak sudah nonton video aku, sudah klik video aku. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Oh iya, jangan lupa untuk bantu like, comment, share, and subscribe ya, biar aku makin semangat bikin video terbarunya. Bye bye. Wassalamualaikum.